بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله Rabbi syrah li wa yassirli amri wa hlul uqtata min lisan yafqahu qali amin amma ba'du Tumateng para alim, para ulama, sepuh bini sepuh yang saya muliakan Ta'mir Masjid At-Taqwa, Manuan Raja Surabaya Seluruh jamaah, bapak ibu, saudara-saudaraku yang insyaAllah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kelonjeningan, monggo sarang-sarang bersyukur datang arsadu dalam Allah subhanahu wa ta'ala Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas ridha-Nya. Kita senantiasa diperkenankan Allah untuk diberikan istiqamah ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah amal saleh salihah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan menjadi wasilah untuk memudahkan segala urusan kita, dilancarkan segala usaha kita, disembuhkan segala sakit kita, Diberkahi rumah tangga kita, barokah umur kita, barokah dunia sampai akhirat kita. Amin ya Rabbal 'Alamin. Salawat beserta salam kita. hadirkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Baik, jamaah sekalian, rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang bagaimana merahasiakan amal-amal kita. Yang sudah kita bahas panjang lebar. Ye yaitu idfin wujudaka fi ardil khumul. Jadi pendamlah wujudmu ya. Apa? Pendamlah dalam-dalam ya amal-amal ibadahmu. Jangan sampai terlihat oleh orang lain. Ya, sampai diumpamakan kita menanam satu tanaman maka yang terbaik adalah ketika tanaman itu kita masukkan ke dalam bumi diberikan contoh misalnya biji jagung antara kita kelelerkan di jalan dengan kita tanam di dalam bumi tentu hasilnya jauh lebih bagus ketika ditanam di dalam bumi begitupun amal-amal kita walaupun juga kemudian diterangkan bahwa amal-amal kita jangan kemudian kita jadikan alasan seperti sholat berjamaah, haji, umroh, jumatan lalu kemudian berdalih merahasiakan kemudian kita tidak melaksanakan Okay, jadi ibu-ibu rawuh datang ataqwa at niat ngaji Bismillah karena Allah Subhanahu Wa Taala jangan kemudian bapaknya anak-anak dilarang untuk rawuh ke ataqwa at dengan dalih riak ria nang masjid pak gara pamer tidak ya jadi semua kita jalankan karena Allah Subhanahu Wa Taala hadirin sekalian rahimakumullah pada pertemuan yang lalu dan sekarang makalah al hikmah yang ke-12 isna asyara manafa'al qalbu syai'un misla uzratin yadkhulu biha midana fikratin ya al kama syekh abdillah beliau mengatakan manafa'al nafa'al qalbu syai'un ya tidak akan bermanfaat ya. tidak ada yang paling bermanfaat ya. terhadap apa terhadap hati kula sedikit pun misla uzlatin yang membandingi menyamai suatu pekerjaan yang disebut uzlah ya yadkhulu biha fikratin di mana dengan uzlah itu membuat seseorang atau hamba Allah itu seperti berada di medan yang sangat luas di lapangan yang sangat luas dari kecerdasan pikirannya. Jadi begini orang yang selalu uzlah, okay, itu insya Allah alam pikirannya, ya, hatinya akan diberikan lapang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jauh dari penyakit penyakit hati. Okay. Napa uzlah itu? Uzlah adalah mengasingkan diri. Okay, Atas uzlah itu mengasingkan diri dari dunia okay, atau keramaian, yang dengan keramaian itu membuat Kulon Jenengan ibadah terhalang, okay, bahkan mengganggu keimanan, bahkan bisa merusak hati dan pikiran. ten, ketika Kulon Jenengan e, tinggal, tenggini manuan. Bendi no krungu dangdutan umpama. Atau ibu-ibu bendi kumpul karo koncone karo tanggone krungu krasani tok. Ga ono liyane kejaba gosip. Nggih, petan ngono kuwi ambek petan ngono masyaallah. Nah, lah sing aku wingenane metani mbok nah tumbone sak kebo-kebo. Oh, yeah. tumo kok sak kebo, lah kebone sak pira? Ya, itu daripada misalnya kemudian merusak hati kulon jeningan, maka dianjurkan di dalam ilmu tasawuf itu, kemudian kulon jeningan silahkan uzlah. Mengasingkan diri, jemaah. Mengasingkan diri, subhanallah. Sehingga nanti dalam kesendirian itu diharapkan kulon jeningan bisa menghidupkan jiwa kita, menerangi hati kita, mencerahkan pikiran kita. Nah, Lah, monggo uzlah jeningan mau di mana? Ya, kalau misalnya uzlah panjenengan punya keluarga di kampung misalnya, ya. Tadi malam saya dari Pacet ya. Tadi jam 3 berapa ya baru datang. Itu subhanallah di sana. Itu bisa bisa kita kita bayangkan. Andai kan misalnya di tengah-tengah kesumpekan kalau panjenengan di kota Surabaya metropolitan, lalu kemudian kita mengasingkan, itu rasanya sangat berbeda. Apalagi dalam konteks beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka uzlah di sini, uzlah yang dikaitkan dengan ibadah fikrah, zikrah datang Allah, ini adalah dalam arti uzlah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Eh, dan itulah yang akan membawa kita kemudian eh, menjadi orang-orang yang ahli ber ngapang, eh, kepada Allah yang memudahkan kulon jeenngan Ma'rifatullah. makrifatullah nah di sini jamaah sekalian manafaal qalbu, berarti Uzlah itu adalah untuk dandani hati kulon eh, untuk dadani hati kulon Ingat bahwa di dalam diri kulon jenengan, okay, seperti hadis yang sering kita dengar, gitu, inna fil jasadi mudhoh, bahwa di dalam diri seseorang itu ada uh, segumpal darah. Anton Malis yang mengatakan segumpal daging, makna mudhoh itu. Okay. Ida saluhat saluhasairu amali, wa ida fasadat fasadasa amali. Tenggene ati, tenggene awak kulon jenengan itu ada segumpal daging atau segumpal darah yang ketika segumpal daging atau darah itu baik maka seluruh amal kulon jenengan menjadi baik. Namun demikian sebaliknya, nek hati ini jelas gitu muncul niku gelek. Allah wahyal kolbu, yaitu hati kulon jenengan. Melainkan disebut kolbun itu karena lita kolubihi karena bolak baliknya itu. Hati kula jenengan iku kadang-kadang esok tempe sore dele. esok tahu sore tempe. Niku ati kula jenengan. Makanya bener-bener kula jenengan dikangen hifdzul qalbi. Nggih, yeah. dikangen menjaga hati. Dengan apa? Bilati fihi, ya. Yeah. Dengan melembutkan hati kula jenengan. Mangane ngantos antun lagune ngoten nika, nggih gitu. ta? Jagalah hati. Jangan kau nodai jagalah hati lentera hidup ini, nggih gitu ya. Yang mencerai hidup kula jenengan ya ati kula jenengan itu menjaga hati kula jenengan. Jangan sampai terkena virus-virus penyakit-penyakit yang namanya amradul qulub, penyakit hati. Nah, Bapak Ibu, kulon jenengan dengan virus yang bersifat fisik saja, gitu, hebohnya luar biasa. Nggih. kulon jenengan begitu takutnya ketika ada virus corona, kadang-kadang berlebihan, tapi begitu santainya ketika ada virus-virus akidah, virus-virus hati kulon jenengan yang menggerogoti kehidupan kulon jenengan, justru kulon jenengan biasa-biasa saja. Eh? Apakah kulon jenengan lebih takut corona daripada tidak bisa mengkaji isi mahyu Allah yang beruswa, Al-Quran Al-Quran itu hampir mirip dengan corona, Qur'ana gitu nah, itu makanya kulon monggo ya yang penting kulon ikhtiar tetap dilakukan tidak usah berlebihan Bismillah mudah-mudahan Allah segera menghilangkan virus-virus ini. Ya, itu. Yang terpenting adalah monggo hati kula jenengan itu dijaga dengan sebaik-baiknya. Lah dari hadis itu jemaah sekalian, maka atine menungso niku imma fasidun wa imma salimun. Sehingga ada Al-Qur'an menyebutkan illa man atallaha biqalbin salim gitu binjing tentang akhirat ya ketika manusia sudah ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu taala tidak ada yang bisa mendatanginya illa man atallaha biqalbin salim kecuali orang yang datang dengan hati yang selamat Ketika apa itu? Ketika ayat sebelumnya disebutkan la yang malu wala banun. Gih? Ketika sudah tidak bermanfaat lagi yang namanya harta benda kula jenengan, tidak berguna lagi anak cucu keturunan kula panjenengan. Gitu. Masya Allah Sampai dicontohkan ngeten Bapak Ibu. Ngapunten, emas 5 kilo gitu dengan ban napa Ban dalam Niku bisa jadi sebaliknya Yang biasanya menurut ibu-ibu emas 5 gram itu paling berharga Coba suatu ketika panjenengan tenggelam di tengah lautan Manfaatmu di kaliban dalam Alangge Jenengan jeblang tolong tolong Nyoh tak emas 5 kilo Kira-kira dos budi ya pilih Bani kuau Atau pelampung coba Padahal ban itu pun nggak akan berfungsi tanpa adanya pentil loh, gitu. Sekecil itu, makanya hati kulojengan itu jangan diremehkan. Sekecil ada yang yang ada di dalam diri kulojengan ini sangat sangat menentukan selamat atau celakanya kulojengan dunia dan akhirat kita. maka dari itu disinilah uzlah itu untuk merenungkan diri kita. Apakah hati pikiran kulo jenengan ini termasuk hati engkang sae nopo sing elek, hati sing rusak nopo sing selamat. Nah hati sing rusak nih kung gih, mendino senengane uripe seneng tenang, gerangsang, gih, masya Allah seneng ane me nopo niku gule kesalahan itu yang akhirnya buatan tenang pak. Nauzubillah semua nauzubillah. Ini maka dari itu hadirin sekalian, Uh, tanadzufuhu untuk membersihkan hati ini menungso sing sing rusak kala yaitu bil auzlati wat tafakkuri bil auzlati wal ma al khalwati okay? yaitu dengan cara auzlah sambil mentafakuri okay? bertafakur bertadzakur okay? yang dibingkai dengan khalwat nah, apa pokok khawatir bapak ibu. Nah menyendiri okay. Lek cara bahasanya orang agama Meditasi Tapi dalam bahasa Islam tidak ada meditasi Adanya adalah kholwat Menyendiri kulon Untuk semata-mata DP DP Tadurruk yeah. Tawaduk Allah subhanahu wa ta'ala Dicontohkan Nabiullah Yusuf alaihi salam Bapak Ibu ketika panjenenganipun dipun cemplungkan apa cemplungkan itu uh, uh, dijegurkan di sumur sama saudara-saudaranya itu nih, beliau sudah tidak ada siapa-siapa lagi mau dibuang ya eh. tapi beliau apa yang dia lakukan wa amri ilallah pun pasrah bongko anda tengah ini pun Allah subhanahu wa ta'ala. Justru di dalam situlah kemudian awal mula beliau berkholwat di hadapan Allah. Yang pada puncaknya beliau dimasukkan ke dalam penjara. Dengan kesalahan yang tidak beliau lakukan. Loh ini pun skenario Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau jenengan kok mau perjalanan hidupnya ini kok jenengan menunggu papa orang bodoh gitu kadang-kadang yo podo rambutnya, tapi ora podo pendek tuh nih niku manusia itu seperti itu loh. tapi sing penting kulon jenengan dalam perjalanan hidup kulon ini ada satu proses yang diantara proses itu ada yang disebut uzlah di sini maka yang paling bermanfaat di dalam hati kulon untuk bisa menjernihkan hati kulon panjenengan untuk kemudian kulon jenengan beruzlah Bittafakkuri wattadzakuri ma'al khalwati. Eh, tafakkur merenung. Di kemudian hadirin sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka di dalam kita beruzlah itu dibagi dengan dua dimensi. Ada uzlah zikri, ada uzlah bilfikri. fikri. Eh, dengan zikir maupun dengan merenungkan kehidupan. makanya tiga surah Al Al-Imron gitu. Surah Al-Imron di sana disebutkan alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Terus kalau jenengan mboten cukup namung zikir tok niku pun mboten. Nggih. Jadi lisanan zakira wa qalban khashia. Heh. Dan terus kalau kan lesanya berzikir datang nasani Allah Subhanahu Wa Taala menyebut asma asma Allah Subhanahu Wa Taala disertai dengan merenungkan hakikat ciptaan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah di ayat Allah surah Al Imran ayat 191 dan ayat sebelumnya di surah Al Imran 190 ya itu ada kata-kata ulul albab gitu. orang yang memiliki akal fikiran yang sempurna ya pencernaan perenungan yang paripurna ya itu adalah orang-orang yang bidzikri wal fikri yang ada hanya melalui uzlah kula jenengan niku nek nglamun niku penak ndi sih ya, Pak e, piambaan henek nek koncone mesti sendirian nggih sendirian lo ngalangu nang jaba apa meneh sing tingkat ngoten nggih teng kene joglo jaba teng teras lantai 2 ambek kursi tolat oleh jausane ambek teh anget ambek gedang goreng setugel ngono dimakm goyal gayel ambek mikir lah <laughs> padha-padha mikire eh. mikire wong iman kali mikire sing buatin iman iku ngeten nek sing buatin iman mikire ya Allah om aku sama ini gede nih yo yo Engkau nak aku mati sopo sing ngegoni loh ya Allah nyawang nyawang buju nih kok denok debleng nak aku mati sopo sing ngepek lo gitu sebatas itu jamaah ya, sekalian ya. tapi nek wong beriman iki ngapunten yang dicontohkan Allah ini subhanallah yang pertama Orang yang merenungkan dengan uzlah dengan sendiriannya adalah linafsihi. Merenungkan dirinya. Oke. Nek cara Pak Tamrin niku sangkan paraning dumadi. Nggih. Wes niku. yang niku mikir sangkan paraning dumadi, terus akhirnya napa? Manunggaling kawula Gusti. Niki aja dikira agama dharma gandul Pak. Ini kita, saya berusaha untuk mengkaitkan dengan ini. Ternyata syahadah ilah ini menyebutkan bahwa orang yang uzlah itu, jamaah sekalian, adalah orang yang bisa membawa dirinya untuk tidak memikirkan siapa-siapa sebelum memikirkan dirinya sendiri, memikirkan dirinya sendiri dalam konteks eksistensinya sebagai manusia yang sempurna. Sehingga pertama kali yang dipikirkan di dalam dirinya sendiri itu apa? Min aina kholik okay. Aku itu loh digawe tekondi. Okay. Digawe tekopo. Okay. Okay. Mulanya itu surah al-alak. Ikhra bismi rabbi kalladhi. Kholak wacona wakni Diri Diriku jenengan itu loh Baca. Maka ikra itu tidak ada kalimat objeknya pak Tidak ada maf'ul bihnya cara bahasa Arab Hanya bacalah Fi'il amar kata perintah Wacon Muhammad Apa oh, sih dikongan Ya Di dalam beberapa tafsir termasuk Al-Maroghi Ibnu Kasir menyebutkan Maf'ul tidak ada Objeknya tidak ada Menggambarkan bahwa yang dibaca adalah secara universal jemaah ya, sekalian Yo moco Quran Ya moco fenomena alam Termasuk juga moco awa edewi sebagai seorang insan Nek coro kulon jenengan Ngerayai jito edewi Oke <gih> Orang kok terus jiroknya jenengan sama ngerayai Jelas lu sampe balsem Yora tegese gini ku aw Tafakur li nafsihi Min aina khuliktu Gih? Dari mana ini saya diciptakan? Kok ujuk-ujuk? Nah, apa ujuk-ujuk ini? Tiba-tiba, nah, tiba-tiba harus -tiba, tiba, -tiba, tiba, -tiba, dua kali misalnya Nah, yo ya, kok aku ujuk-ujuk Oh nah, itu loh biar tak gawe gusti Allah itu tekondi. Naten ya. Bahannya lo teko apa? Naten. Sehingga kulan jenengan itu udah ada disombongkan, udah ada itu. Nah lalu mengarah kemudian walimada holik tuh. Nah, pak. <gih> wali madha kulik Nek wis ngene terus aku, nah, aku digawe untuk apa? Wong aku lho gak njaluk diciptakno kare pangeran, gitu. Ndak pernah lho kita minta saya diwujudkan seperti ini. Ya, Masya Allah Tidak pernah Saya nanti harus diciptakan yang paling ganteng di dunia Tidak ada pesanan kok Ibu-ibu ada yang request sama Allah Gusti Mbok Yoko Lani ciptakan cipta akan datu seperti Elvi Sukaisi. Tidak ada. Tapi Allah ciptakan itu. Setelah dari mana kita renungkan itu. Gitu. lalu kita pikirkan untuk apa sih kita diciptakan Allah ini. Lani nah, pun ngatain, inilah mak, namanya. manharova uh, man arofa nafsahu arofa rabahu. Tiang niku nek berpikir kemudian mengetahui siapa dirinya sangkan para dumadi niku maka pada akhirnya akan tahu siapa Tuhan yang sebenarnya. Loh, Nabiullah Ibrahim alaihissalam salam itu Bapak Ibu yang saya muliakan itu untuk mencari siapa Tuhannya kok aku kok ujug ujuk ono iki lho. Lho iku direwangi sampai kados ngoten gak Pak. Nggih gitu? ta? Aku lanjutkan boten wong no. karek trimo ngemplok ngoten iku lho ngelmu wis ana, ceramah ya wis pirang-pirang. Atakwa niki nek khotbah niku masyaallah. Sedire wangi khotipe dhewe imame dhewe saking apa? Khotipe ben saka konsentrasi. Gara-gara tidak ngimami oh enak Allahu Akbar makmum ambek mikir kok ceramah ku apa? Makane seneng aku nang atakwa iki, gak ngimami. Ya ngono terusno tambah seneng aku. <guluh> eh, jadi lo itu tujuannya apa? Supados sekolah jenengan benar-benar tahu siapa diri kita. Lelek sampun ngoten tahu siapa sang pencipta, sang kholik kulo jenengan semua. Ini maka kalau sudah begitu wali mada kholik Lah jawabannya banyak ayat di antaranya di dalam Azariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Nah, ilaliyak budun lek pun ngoten terus sadar diri oh berarti Allah kok repot-repot gawe menungso ngene dinggo apa oh malah kadang-kadang menungso niku gawe wonten-wonten tok kok Pak gitu oh kadang-kadang menungso niku dikek akal pikiran sing sempurna eh boyo yo mikir mikir saking penake kali gusi Allah saking sayange Gusi Allah dateng kula jenengan Mikir ini kok buat dijarke kali Allah, diparingi wahyu, diparingi pedoman, Kilo cara memikir tak tuntun karo wahyu, kilo Al-Qur'an, kilo sunae. Lu ngaten lo jamaah sekalian, kira? Gitu. Lu ngoten iku sik kadang-kadang melenceng kok. Ya, wis tau pikiran nak minuman keras iku nggarai pikiran bundas, uripe dadi bablas. Lu ngono ku sik mentol kok arep investasi miras kok. Mosok lali ambek lagune Roma-Irama. gitu. Itu mirasantika itu ya Kenapa lagu ini bu? Ini narkoba nah, 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 nah. Gitu? Itu harusnya ingat itu Loh saking hebatnya Dahsyatnya Mabarotnya Minuman keras itu Di dalam manhaj dakwahnya Rasulullah itu sampai Berfase-fase loh pak Pertama gitu Karena Allah menyadari betul Orang yang kecanduan miras apalagi narkoba itu tidak sekonyong-konyong koder terus ma mari ini ku boten ono oh, unsur ketagihannya makanya pertama diomongi nek minuman keras itu memang ada manfaatnya gitu tapi madorotnya lebih lebih banyak wis mari ngono lah kok kejadian ada seorang sahabat yang ketika sholat pas mau cek Quran ambek teler kuliah Misalnya seperti itu, Oke. akhirnya diberi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, "Jangan kamu dirikan sholat, sedangkan kamu sedang mabuk." Ternyata banyak orang juga yang ketika di luar sholat mereka mabuk. Nanti berapa saat sebelum sholat, mabuknya hilang, baru sholat. Tapi ternyata masih juga terjadi banyak kemungkaran akibat dari minuman keras itu, maka kemudian diharamkan innamal khomru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaitan jelas itu Pak berarti kan investasi ini karo setan mbok yo sakno lah karo setan Pak gitu lu wis ngerti nek miras niku setan Aku lanjutkan jenengan lah setan ke jatah apa mbok yo mikir lah nah itu perlunya tafakur itu di situ tapi alhamdulillah sudah dicabut ya pak. Nggak itu yang dicabut apanya? Mudah-mudahan ini Allah menyadarkan mereka-mereka ini. Karena memang betul-betul ini sesuatu yang diharamkan Allah ini ya keperluannya untuk manusia. Nah kita ini berpikir Nopo ke Allah mengkai halal dan haram Mengkai rambu-rambu dalam kehidupan Niki ke demi kebaikan kulon jenengan Cuman banyak manusia yang lalai kecuali orang-orang yang beri beriman. Mangkanya tinggal surah atin itu lakod kholakod nal insa nafi ahsani takwim summa nayaten asfala safilin mbak. Yeah, <gih> asfala safilin asfala ni ku gak asfal niku ku asfal cara wang manusia ni gak Makanya aspal itu nek disingkat jadi asli tapi pal palsu. Menungso sing asile didadekno kali Gusti Allah dalam bentuk yang fitrah dengan modal yang sangat suci, enggak pernah ternodai. Oh, ternyata berbuat kemungkaran di pikiran enggak mau menggunakan, di Alquran Al-Qur'an tidak dimanfaatkan. Akhirnya apa yang terjadi? Jadilah aspal ketoe menungso tapi hakikatnya binatang. Ngapunten lho Pak, sing matur ngeten Tapi sing ngendikan sinten? Gusti Allah. Ula lho Pak. Mereka itu seperti binatang ternak bahkan lebih sesat. Hm. Cara kasarane ngeten. Manungsa sing gak no pikirane, okay. Diberi dua mata tapi tiada melihat Diberi dua telinga tapi tiada mendengar Yang buta, yang buta mata hatinya Lagu <Glumat> ini itu bu? Oh, aku Ya Pak Tamrin jadi Loh, niki ngapun tuh Pak Niki kita sepele lo pak, tapi hati-hati lo jika i pendengaran. Makanya sampai digambar kita di gini surah Al Baqarah sumbu kemun, nah fahum layar ciun, gak kelembalik nang pangeran. Nanti yang senggat niki yang tadinya diciptakan hala kenal insan nafi ahsan takwim. Dedeke wapik sempurna, jasmani rohani ini dilengkapi Gusti Allah s.w.t. Eh ternyata buatan guna pikiran dengan dasar keimanan Terus tidak, maka ini aspal ada asfal Asli tapi palsu Kita menungso tapi modeli kayak binatang Bahkan lebih sesat, lebih jelek Ngapun lho pak, seele-ele sapi Oh sapi niku lho mboten ateh kok lho sapi wedaan niku mboten ateh. Masa sapi cewek jik enom niku lho mboten ateh. Lipstikan barang terus nang shopping nang plasa nang mboten nater. barang niku Tapi sak ele, -ele binatang napa no, Pak? Saget dimanfaatkan, gitu. Isa digule. Sampai sak kikil-kikile niku iso nek kikil kulo jenengan? Tunggak air tak, ya bujiin nak. Ini kayak menungso. Ini binatang, enak pak. Kambing, kena di... Sate. Masya Allah. Kena di gulai. Ini kakak ini kelakuan ini Terus dibelah. Oh, ini kakak ini gulai. Ini kakak ini gulai. Ruh mati ini tak, ini mati kok. gua biar waya PDKT mas sehidup semati jadi malaikat praketek lu 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 jamaah sekalian makanya gusya maha benar Allah dan maha agung dia ini tidak ada satu kata pun yang melenceng dari kebenaran yang disampaikan Allah itu jenengan percaya monggo percaya ya silahkan itu Allah subhanahu wa ta'ala kal an ambalum. Kenapa? Karena tidak mau menggunakan itu. Lima ada Kenapa saya diciptakan Allah ini? Melainkan kalau jangan isu-isu atau sahutan-sahutan bahkan dalu-dalu ngaden -dalu sambil merenung ngaden. Mulai gerayai awal dewi. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Ujung nyawang putu ni buju doai. Gua yang bela nostalgia hitam putih abu halah ge okay. ana auzubillah min lu lebih baik lo merenungkan subhanallah ge pertama ngojo ngeten rambutku kok wis putih ya lho kadang-kadang Gusti Allah niku maha hebatnya Bapak Ibu ngapunten rambut kula niku tak seireng kabeh jelalah nih kali Gusti Allah jenggot kula pun kathah sing putih Rambuté wis mulai aga sing putih, tandane wis sarep. Mulih. Gitu. Untune wis akeh sing ompong, tandane wis segeram mlebu ngerong. Mulane aja dadi menungso sing sombong. Wong sing sombong amale kobong lho. Kumpulane gran. Lah kok medeni to, Bu. Loh, niki, Pak. Untune ompong, nggih to? Delokna awake dhewe kula eh kulité mulai Kiso. Pipine mulai kripot. Tandane wis arep mlebu bolongan ciut. Ukuran pirang meter ayo. Omahe oh gayane magrong-magrong, nggih to? mati paling mlebu bolongan ciut bojone digondhol wong. Lho, niku ampoten, Jon. Niku saestu niku. Aden, mripate wis blawur, tandane wis arep cedhek kubur. Lho, niku dedele ngeling ngeten niku. pengiling saking gusti Allah. Makanya ada nasihat itu yang bisa bicara, ada nasihat yang bisukut dengan diam. Orang usah doa doa tafakur li nafsihi. Nih, awak tinggi bahan tafakur. Ini kumpul lebih dari cukup. Makanya sampai diwilih nasihat dari gusti Allah dengan surah nopo Wafi angfusikum afala tubuk sirun. Sebelum bertafakur semua yang kita yang kita pikirkan di alam semesta ini, orang oh sadar atau delok nawakmu itu, gampang ngoten. Nang nawakmu ini kalau ada tanda-tanda kebesaran Allah, masuk kamu tidak tahu, ya anak kecil aja tahu, masa kamu nggak mau tahu, podo karo ngoten niku bapak ibu. Subhanallah, ini tafakur li nafsi. Jadi yang kita ingat-ingat adalah min aina khuliq tu walimada khuliq untuk apa saya diciptakan kemudian ditanya lagi mada ba'da ma yeah. lalu apa nasib kita nanti loh seperti apa setelah saya diciptakan hidup di dunia ini loh kehidupan setelah di dunia ini loh apa yang yang nanti akan kita terima dari Allah ini Apakah pahala atau justru siksa? Ngoten, Pak. Masyaallah. Nggih. Lu wong urip niku nggih ngaten-ngaten iki tok lho, Pak. Ngira. gitu. Makanya sering disindir datang Al-Qur'an allazi khalaqal mauta wal hayata. Untuk apa? Lihat beluakum. Menguji kula jenengan. Diuji ben apa? Ben ahsanu amalan. Di sing amale paling api. Berarti kulon jenengan ikut diurip nih kali Gusti Allah, dites, diuji, dikeulangan, ulangan, dikei soal. Kau ya adik ini sekolah ya dek ya. Siapa namanya dek? Eh, uh, Saya full jamil ada Iya, no. <laughs> <laughs> adik kecil siapa dek? Hisam ya. Itu ya namanya ada di tempat saya namanya hisam manis gitu. Oh hitam manis itu. <laughs> Lah iya. Nggih, lho, ngapunten, berpikir. Mulai dari kecil itu sudah sudah diajarkan sama Allah dengan pembelajaran sekolah, Pak. Nih, sekolah itu penuh dengan ujian loh. Mulai dari berangkat itu sudah harus pakai seragam. Ujian itu ngerepot no mamai papai. Ma, tapi kundi ma. Lo apa gak repot? Nih, apalagi sekarang musim daring. Kenapa no, kok kering? Dadahnya sampai kering. Ngerasakan sekolahnya itu, Pak. Makanya ijazahnya ijazah online. <laughs> Saat ini yang sekolah itu yang pintar, Bapak Ibu itu, e, Pak. Lagi apa, Mbak Ten? Sekaligus yang repot Bapak Ibu itu. E. Nanti anak terlalu, CGSD, lalu SMP, lalu SMA, ayo tugas KB. Masih pakai tante pisan Zaman Bian Pak Kulon Jenengan Godaannya kaum laki-laki Itu tiga ta Harta, tahta, wanita Sekarang ditambah kuota Allah subhanallah eh, Makanya Jenengan Monggo tafakur Tenggini awa diwe Muntuh Jenengan Sangat rugi ketika Kulon Jenengan Disibukkan dengan Berpikir tentang yang lain Apalagi sampai Nopo niku menyalahkan, mencari kesalahan orang lain. Lo IP kulo jenengan itu jangan-jangan lebih banyak. Makanya layas hor min asa ayakunu khairam minhum. Ojo sampai kulo jenengan merenungkan, berpikir tentang kesalahan orang lain sampai kemudian menghina orang lain. Jangan-jangan orang yang kita hina itu jauh lebih baik daripada kita sampai segitunya pak makanya gerayangi awa edw gerayano citokmu ngaten terus neus oleh sangkan para neng dumadi terus manunggaling kaul gusti Nah, imbasnya ojo dume cek gak ojo dume apa ojo adikang adikung adiguno gerayano citokmu lu ngaten niku masya allah Filosofi Jawa niku biar niku ternyata ajaran tasawuf. Malah saking saking hebatnya itu ada timbul gusti. Duh, gusti ini kok bagusing ati. Nek rumoso dua pangeran, pangeran itu dua aturan. Aturan itu yang membuat kula jenengan atine apik, nek atine apik, perbuatane nggih apik. api lho, Pak. termasuk ngeten iki ati kula jenengan saya terutama jenengan niku saya saya lho Bapak Ibu. Ngaji mulai bar subuh nganti saiki lho. Blas ora ono sing mulih, Niki ya, tapi nih tak terus nih ya kesel temenan dong sikil lo. Eh, nah ya, niki Pramilo, jemaah sekalian rahimakumullah. Ada tafakur yang harus kita lakukan di sini, ye, ya, yang akan membawa kita menarafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tiang sing mirsani awake ya dhewe maka akan tahu siapa pangerane. Ya, nah cara tafakur diingat-ingat pertama dari mana kita diciptakan? Untuk apa kita diciptakan Dan kembalinya kita nanti kemana Setelah kita hidup di dunia ini Dihidupkan Jadi ada kehidupan setelah Kehidupan di dunia ini Yang namanya alam barzah itu yang seperti apa Kan tidak pernah Pak kita melihat gitu? Yang namanya nanti Rawdotum miryadil jannah Atau hufarum min hufratin itu Kita tidak tahu loh Pak Apakah kalau jangan mangkin kemudian meninggalnya khusnul khotimah atau suul khotimah na'udzubillah min zalik. Apakah nanti alam kubur kalau jangan bagian dari nikmat taman-taman surga atau bahkan justru menjadi lubang-lubangnya neraka. Na'udzubillah min Mudah-mudahan kalau panjenengan yang setia dengan jamaah, dengan ibadah, dengan donasi, dengan sedekah, dengan amal soleh dengan silaturahmi di masjid at taqwa akan senantiasa menjadi hidup kita bahagia hidup kita barokah dan sampai kita kemudian husnul khotimah dan mendapatkan balasan Allah subhanahu wa ta'ala mendapat ridhonya bahagia dunia dan akhirat kita eh amin ya rabbal alamin eh itu baru apa ya pak ya satu-satu alenia dari syarahnya Syekh Ilah di dalam kitab Al-Hikam ini. Mudah-mudahan diberikan panjang umur ya, Pak ya, Bapak Ibu nggih. Saya meneruskan jumpa kulon jenengan tadi malam saya sudah telepon Ustaz untuk barangkali bisa ditukar gitu. Ternyata nggak bisa tukar tambah, nggak kayak HP. <laughs> ya wis. Alhamdulillah mudah-mudahan kita diberikan kekuatan kesehatan Oke? Ya Allah, niki mangke jam 8 harus ada lagi setengah sepuluh ada lagi yes, Alhamdulillah Pak jadi rodok laris semua <tid> Isra Mi'raj nggih Isra Mi'raj barang niku nek jenengan memaknai oh masyaallah mengke monggo nek nah, enten wekdal malih kula terangaken niku soal wis jam setengah enam nek jam setengah enam ngene niki ketoke nggih oh jenenge enam 6, 6 niku kan nampak lelahnya nampak ngantuknya nampak keringingannya <tid> Eh, <coughs> Namun sebelum saya tutup, monggo mungkin ada yang panjenengan mau atur ke, okay? monggo bapak. Ya, monggo. tamrin Subhanallah. Monggo, Pak Tamrin. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. 嗯，对、嗯、对。嗯 Allah Allah Matur, okay. matur subhanallah Pak Tamrin Jadi itu hanya satu bagian dari teknis Untuk kelanjutan uzlah Oke okay. uh, di batu, di pacet, di terawah, di celaket atau mana lah ya Termasuk yang Pak Tamrin Noboniku tidak di sawah misalnya ya Kalau memang di tempat itu membuat kita bisa membawa hati kulon jenengan semakin dekat dengan Allah mendengar kicauan-kicauan burung, mendengar apa gonggongan apa itu sapi, ke, kerbau, kambing gitu, itu bisa bahkan menjadi menjadi tempat kita untuk e, wahana kita untuk bertafakur itu juga jauh lebih baik, Pak. jadi nggak perlu ado-ado, jangan cukup nong pakal pinggir sawah kono, gitu lah itu anak sapi, modelnya kok, mau, jangan sangat berpikir ngene iki lho modele binatang dikongkon zikir moh lho <laughs> ayo ngaji moh lah niki iso berpikir roh wedhus mune nek kok embek niku aja diunan embek niku ngoten bahan untuk kula jenengan tak fakor napa wedhus mune nek kok embek niku asline emben ngono lho ayo zikir ayo dang salat emben Kongon sholat kok emben, ban 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 ini ku menurut saya ubahkan teng dalam Pak Tamrin ya panjenengan kagungan ayam jago Niku ku di kenapa muni ini ini ku Bapak Ibu kukuruyuk gitu ya dia ya ini ku aslinya buat ngoten Pak uzkurullah ngono zikirlah kalian kepada Allah Makanya ayam jago ini kan jaringan kita ini, mesti mulai tengah malam sampai menjelang subuh. Kalau ono ayam jago dikira siang-siang itu jeneng ayam jago kerinan loh kalau ini salah ya orang desa kesa-kesa pakanannya telo jadi loh ayam jago ini naik keluar gitu ini kok aslinya membangunkan kalau jenengan uzkurullah jam ruas kengen tangi sholat tahajud ini kok jik turu ay, jam si jimun ini uzkurullah sampai akhirnya ruwame pas subuh Wong mau adzan asolat tuh kira gak tangi tangi. Akhir ayam jago sak mau nake muni kape. Oh buar buar. Kukuru yuk kukuru lah nggak niku Uzkurullah uzkurullah. aten Termasuk kodok nih kalau pak gih. Napa omun ini napa, pas waya udan. Apa gak iso Allah menciptakan kira-kira di luar hujan? Kan waya udan loh pak. ne tang tung tang tung niku asline mboten ngoten ngelingaken kula kul wallahu ahad kul wallahu ahad kul... katakanlah Allah Maha Esa ngoten makane nek ngorok kodhok ngorok niku lak kula kodhok ngorok niku tandane nek udane niki bakal kata, lho niku simbol-simbol alam Pak yang bisa mendekatkan kulon jenengan dengan sang pencipta alam. Maka ni kulon jenengan maus al-fatihah setelah basmalah kemudian alhamdulillahirobbil alamin. Kenapa kau alamin? Ya itu wah itu kalau dikaji subhanallah pak hubungannya dengan tafakur ini. Nah pengelola, pencipta, pengatur seluruh alam semesta, ya termasuk binatang semuanya yang kemudian membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Burung-burung barang itu berkicau gitu. Itu subhanallah, Pak. Semua itu pitutur. Nggih, okay. pitutur. Ini cara bahasane dramane kula tutur tinular. Tapi lakonnya orang Farida terus mak lampir niku mboten tutur tinular itu ya kalau jenengan isok berfikir banyak berzikir, gitu. Jadi untuk beramal dan tak korup kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Mbak Tenun, Tamrin, sudah setengah enam lebih. Bagaimana? Lanjut? Oh, kok kayak musik kayak lanjut? Moga moga masih ada yang tanya. Cukup, gitu. Oke, terima kasih kita bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna wal mu'minin irhamna wal muslimin irhamna wal hadirin irhamna wal mustami'in irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan segala puja pujimu ya Rob Dengan segala kasih sayangmu ya Allah Engkau yang maha pengasih tak pilih kasih Yang maha penyayang tak pandang sayang Curah, curah limbahkan rahmatmu kepada kami Ya Allah berikan hidup yang sekali ini ya Rob Hidup dengan penuh rahmatmu Dengan ampunanmu dengan keberkahanmu Dan dengan rahmatmu ya Allah Allahumma ufir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara Ya Allah yang maha pengampun, ampuni dosa-dosa kami Dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah bunda kami Para sesepuh kami, terutama sesepuh Masjid Darut, masjid At-Taqwa Ya Allah sesepuh kampung Manu'an dan sekitarnya Dan ta'mir ta Masjid At-Taqwa, seluruh jamaah Masjid At-Taqwa Dan seluruh pemirsa Ya Allah Terimalah taubat kami, amal ibadah kami Ya Allah jadikan amal ibadah kami Semakin mendekatkan diri kami ke hadiratmu Ya Allah Ya Allah mudahkan kami untuk selalu membasahi lesan-lesan kami Dengan menyebut asmamu Ya Allah berikan kami kelembutan hati kami Agar bisa mentafakuri segala ciptaanmu Termasuk ciptaanmu yang ada di dalam diri kami Ya Allah Kami sering lalai dan lupa terhadap diri-diri kami Kami sering lupa dari mana kami engkau ciptakan Untuk apa engkau ciptakan kami ya Allah Dan bahkan kami sering lupa dan lalai Entah nanti bagaimana nasib kami setelah kami hidup di dunia ini Ya Allah apakah kami termasuk orang-orang yang engkau Sehingga menjadi hidup yang bahagia di alam barzah nanti, ya Allah, atau justru sebaliknya, karena hidup kami rasanya belum cukup, ya Allah, untuk merenungi nasib kami, merenungi amal-amal kami, merenungi amal ibadah kami. Kami takut suatu saat engkau ambil kami, suatu saat engkau akhiri hidup kami, belum cukup amal-amal soleh kami. Allahumma tawil umurana ya Rab Untuk itu perkenankan kami memohon kehadiratmu Berikan kami kesempatan Untuk memperbanyak amal soleh kami Memperkuat iman kami Ya Allah sebelum engkau wafatkan kami Ya Allah berikan kami kesempatan Ya Rabb bertaubat terhadap kesalahan-kesalahan kami Ya Allah Ya Rabb di rumahmu yang barakah taqwa ini. Mudah-mudahan ya Allah bisa memberkahi kami dengan ketakwaan kami. Ya Allah, mudahkan hati kami selalu bertafakur ya Allah. Ya Allah. Jadikan diri kami tidak tergoda dengan dunia ini yang akan merusak hati kami. Ya Allah, Allahumma alif baina qulubina. Allah alif baina kulubina wa ikhwanina ya Engkau lembutkan hati kami Ya Allah untuk saling membantu diantara kami Saling mengingatkan diantara kami Agar kami selalu di asam jadi hambamu yang terbaik Hidup yang sesingkat ini ya Allah Rasanya begitu lemahnya kami Untuk mentafakuri diri kami Ya Allah Engkau yang maha kuasa Kuasakan untuk bisa menguasai diri-diri kami untuk semakin dekat denganmu ya Allah amal ibadah kami yang tidak begitu sempurna ya Allah mudah-mudahan engkau ridhoi ya Allah amal-amal soleh kami yang tidak seberapa mudah-mudahan engkau terima dengan sebaik-baiknya ya Allah Ya Allah, jadikan diri kami hamba-hambamu yang benar-benar menghambakan diri kepadamu Sang Khalik yang telah menciptakan kami dunia dan akhirat kami. Kami yakin dan percaya seperti doa-doa kami dalam tahajud kami bahwa fa innal jannata haqqun wan naru haqqun. Ya Allah, surga neraka adalah kebenaran ya Allah. Al mautu haqqun, kematian adalah kebenaran ya Allah. Untuk itu ya Allah, ingatkan kami. Ya Allah di masa-masa akhir hayat kami, di sisa-sisa usia kami. Untuk senantiasa semakin dekat denganMu ya Allah. Ya Allah ya Rabb pada akhirnya kami mohon berikan kami panjang umur, sehat wal afiat sekeluarga. Agar kami bisa tetap berzikir, beribadah istiqomah, mengkaji ayat-ayatMu ya Allah, menata diri kami, membersihkan hati kami, menjernihkan pikiran kami. Ya Allah berikan kami ya Allah kemudahan dengan rizki yang halal barakah Agar bisa kami gunakan membina rumah tangga sakinah mawaddah wa rahmah Mendidik putra putri generasi yang solih solihah ahli ibadah Berakhlakul karimah dan bisa berzarah ke baitullah Makam Rasulullah ke Masjid Nabawi ya Rab Ke Masjidil Haram, Haji dan Umrah Dan bahagia fid wal wa dunia wal akhirah Berikan kami hidup yang baik dan akhiri kami nanti dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum